Oke guys, kita pompa unit dulu ya. Ini sudah 3400 PSI. Jadi ya, uniknya di luar 120 cc MMQ dari Gunter Gendeng. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Indra Jaya Channel. Oke, langsung saja ya guys, untuk di video kali ini saya mau cek akurasi unit ini, dia unit Kiliwa varian 120 cc Hunter Gendeng. Seperti sebelumnya tadi ya, saya sudah isi angin full seperti di STKS. Terus video ini sampai akhir, semoga kita bisa referensi atau teman buat apa. Oke guys, itu saja. Oke, kita isi mimis dulu ya. Mimis slup knockout 13,43 grain. Dan jarak itu sekitar 50 meter, 21. Nah, kisaran 50 meter. Ikuti terus video ini sampai akhir. Oke. Nah, itu dia untuk sasarannya, jarak 50 meter ya, kisaran 50 meter. Oke, langsung saja ya guys, mumpung angin sedikit reda, kita coba shot itu ya. Daun pesawat daunnya ini ya guys. Cross tapi sedikit ke kiri. Terus satu. Dua. Shot ya.
kiri sedikit ini guys, belum pas di titik tengah cross ya, dan daun gerak-gerak terus. Itu sudah tiga. Wah, empat naik. Nyala ya, yang empat. Yang kelima. Wah, kerpingnya cantik guys. Kita coba shot rantingnya ya guys, gitu ya. Rantingnya kena. Daunnya lagi itu. Grupnya bagus itu. Apakah di sini terlihat grupingnya? Oke, begitu guys untuk akurasinya ya, di jarak 50 meter menggunakan mimis sesuai STKS, yaitu mimis YS at YS. Mohon maaf knockout ya, 13,43 gram, jarak 50 meter.